Oke guys, masih di tetap di Ngador Channel. Di sini guys, saya dan teman-teman mau liburan murah tapi tempatnya pokoknya mah. Di sini saya mau melihat sunset guys, sunset di daerah Garut Selatan. Posisinya di sini di Kampung Cicadas, Desa Cigadong, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Sebenarnya ini bukan tempat wisata atau tempat apa ya, tapi di sini dikarenakan suasananya enak, pemandangan juga enak. Jadi di sini banyak orang yang mengunjungi ke sini untuk melihat sunset atau melihat pemandangan. Nah, di sini juga banyak orang tuh di jalan-jalan. Sekarang bisa kita tanyakan mengapa banyak orang ngapa main ke sini. Kita tanyakan ke si teteh ini, guys, ya. Mati mana kau, teteh? Orang di Asti. Oh, di Maung Mataman. Taman mana? Taman. Taman mana? Taman mana? Taman, taman mana? Taman di Maung Tumpeng. Naon? Bisa emang enggak dia enaknya naon itu? Enaknya naon? Adem. Enak bisa sama kayak gitu, mahal gitu. Hah? Enaknya bisa sama gak dia naon enaknya gitu. Kayak menikmati suasana alam yang telah diciptakan oleh Allah. Ah, rupa-rupa sih teteh mah kata-kata nadenya. bisa wae ya si teteh mah kata-kata nah. Tuh guys, jadi di dia teh jadi kumanya, jadi ninggal suasana posisikan di dia teh ayah naon teh tampak kudang. Jadi bukan langsung melihat tampak kudang, tapi melihat pun langsung ke seperti itu hutan dan kebun-kebun. Jadi kalian nate di dia teh jadi kena hendah gitu pokoknya mah. Tahu kan kak dia itu posisi nate di Cikelet, Kecamatan Cikelet. Jadi dia teh pernah ke tampak kudang gitu, tempat tampak kudang gitu. Nah itu tempat tampak kudang tuh enak kak. Kebenaran ayeuna nuju saat nah, biasana mah ieu teh si mesin-mesin teh mah raju. Nah, jadi tina suasana sore oge biasana di dieu ningal sunset asa betaheun ku sababayeuna lah. Pacetan nuju teh aya nya meureun kieu teh ya. Nah, tapi lumayan bisa menikmati suasana ieu. Suasana. Jadi seueur-seueur anu ka dieu gitu. Tuh, sok pamegat oge ka darieu pamegat. Pamagat oge okay, bisa ka dieu. Ka dieu tuh. Di jalan oge okay, di dieu kana rame gitu. Meskipun aya tempat wisata di dieu di ari di kampung mah bisa dikeun wisata tapi enak oge okay, itu gratis. Bisa nial suasana gitu. Oke, okay, ite pribumi ya teh, kusabab teh wisata di dieu kieu posisina. Teh, ai teh lokasina teh di mana teh? Cicadas. Kampung lagi kampung naon? Kampung oe teh. Kan itu mah taman, itu mah taman. Di kampung naon ieu? Cicadas. Ngobrol atuh Cicadas sih. Cicadas. Sok. Wah, eraeun jadi teteh na oge. Tuh, jadi itu kampung Cicadas tuh. Jadi di dieu popotoan tuh. Boleh bisa bisa popotoan. Ya. Jadi di Garut Selatan mah serba tempat wisata gitu. Jadi membedakan suasana na gitu. Dikarenakan sunset belum muncul dan belum masih terlihat, kita akan menunggu sampai sunsetnya muncul. Penasaran kita di sini mau apa? Mau melihat sunset. Dan kita akan menunggu di jalan raya untuk melihat suasana sunsetnya, guys. Oke guys, ini ternyata sunsetnya udah ada. Di sini muncul sunsetnya udah mau maghrib. Ini sekitaran jam 6 sore mau malam. Tapi lihat guys, sunsetnya sangat meledakil guys. Sunset sangat merah menawan. Bisa kita rasakan sunset seperti ini melihat. Cuman biasanya sunsetnya biasanya sore-sore ini lalu malam baru ada terlihat muncul suasana seperti sunset seperti ini guys.
Ini posisi sunsetnya guys, di Garut Selatan. Kita bisa nikmati dan rasakan sunset seperti ini guys. Dikarenakan cuaca udah mulai gelap dan udah mau malam, di sini saya bergegas-gegas mau langsung aja pulang ya. Tuh di sini juga teman-teman, ini pejuang sunset. Jadi ini di Badak Oge, di sini itu melihat sunset, suasana di sini guys. Mungkin untuk saat ini ada channel sampai di sini. Untuk kalian yang mau lihat di sini, harusnya mainnya sore-sore ya, jam 3 jam 4 lah harus ke sini. Jadi bisa merasakan suasana seperti ini. Untuk Kadol Channel, sekian dan terima kasih.